Selamat sore. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti tali helm yang sudah ini rusak. Talinya sudah rusak. Ini karena dia karatan seperti ini. Ini kunciannya dia tidak mau bagus. Jadi kuncian yang ini. Nah, bagian ini nih. Kuncian yang ini nanti dibuka dulu, langsung kita ganti. Kita buka dulu ini supaya lebih gampang. Ini kunciannya, ini lagi satu dibuka dulu. Nanti cara bukanya ini kancingannya yang ini sebelah sini. Ini tinggal dicongkel pakai obeng atau pakai tang potong. Oke, tang potong dikit-dikit dirobekin sebelah sini ya, besinya ini. Lalu setelah dicongkel, dia ini ujungnya ini kita potong dulu pakai gini, tang potong, kemudian tinggal congkel aja seperti ini dan dia lepas. Nanti ini tinggal kita tekan aja udah lepas. Nah, untuk talinya ini saya masih pergunakan ini yang asli ini ya, saya cuma ganti kepalanya aja ini. Saya ambil dari ini yang baru, saya masih pakai talinya yang lama ini, dan ini juga masih bagus gini ya, sponnya juga karena dia satu warna. Nanti ini nih, saya akan pakai baut biju di sini. Saya akan bautin dari sini obeng, panjangnya ini 1 cm ya, pas untuk biar nggak terlalu panjang dia ke dalam. Kita sebelah sini pas ya, kelihatan rapi juga dia. Nah, bagian sininya tinggal di ini, tinggal kita baut aja, kasih ring lagi satu biar dia tambah kuat pegangannya, dia biar tambah kuat seperti ini, dan bautnya biar nggak terlalu panjang juga ke dalam, tinggal dikencengin aja. Ini juga untuk mempermudah nanti kalau talinya mau mengganti talinya nanti, yang kalau belakangan talinya mungkin rusak atau putus, dengan adanya baut ini akan mempermudah untuk membukanya. Nah, ini tali aslinya juga. Ini nanti saya akan ukur dulu di dagunya untuk kenyamannya berapa panjangnya, nanti saya akan jahit sebelah sininya. Demikian tutorial penggantian tali helm. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like and share and comment. Terima kasih.